Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya dan tim sekarang berada di Kolaka Timur, tepatnya di Ladongi. Tidak terasa ternyata di belakang saya ini sudah masuk umur 3 bulan. Dan ini adalah jadwal kontrol pertama kami di Kolaka Timur. Seperti biasa, setiap RBW yang saya onkan, saya akan memperlihatkan awal pertama on dan 3 bulan pengecekan. Saya akan memperlihatkan bukti nyata kepada teman-teman semua, jadi bukan hoax ya. Banyak yang men-share, cuman rame di luar, tapi di dalam tidak berani men-share ya. Insya Allah kami dan tim Walet Bombana, kita transparan dan kita selalu berbagi buat sahabatku, terutama subscriber saya, karena saya ingin semua sukses. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita masuk ke dalam. Saya akan memperlihatkan hasil dari pengerjaan kami selama 3 bulan di Kolaka Timur, tepatnya di Ladongi. Oke, kita masuk ke dalam untuk melihat hasil dari pengerjaan tim Walet Bombana agar tidak dibilang hoax ya. Banyak yang ragu dengan lokasi ini karena lokasi sangat kurang burung walet. Ingat, kita mempertahankan anakan dan menarik anakan burung walet tetangga. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin. 3 bulan tidak terasa ya. Oke, maksudnya karena dalam satu hari itu kesibukan tak bagaimana kah? Oke, kita masuk di ruang ampli. Jadi ini tepat di 3 bulan. Alhamdulillah. Kita cek dulu ke dalam bagaimana perkembangan RBW ini. Sekaligus kita melakukan penyemprotan. Jadi ini kali pertama ya, 3 bulan pertama saya datang di RBW ini. Oke, assalamualaikum. Nah ini dia. Ini ampli yang saya gunakan, yaitu ampli racikan. Silakan teman-teman perhatikan ya. Oke, tangganya ke atas di sana. Oke, kita naik ke dalam bersama tim untuk mengecek perkembangan RBW ini. Ini ampli kita gunakan teknik dua suara. Oke, kita naik ke atas. Semoga sesuai yang diharapkan ya. Karena kemarin kata pemilik RBW sempat dimasuki burung hantu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah umur 3 bulan. Kita lihat kotoran. Alhamdulillah. Merata ini. Alhamdulillah, mantap ini, luar biasa. Lantai dasar ada polesan. Wih, luar biasa ini. Mantap. 3 bulan bos, Kolaka Timur bergoyang. Mantap ini. Ini baru lantai dasar ya. Silahkan dilihat. Baru lantai dasar, tehnya menyebar. Ini Kolaka Timur ya. Kebetulan saya sebelum saya ke Sulsel, kita sempatkan dulu. Oca, jangan dulu Oca. Tunggu, sabar. Luar biasa. Silahkan diperhatikan titik kotorannya. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Mantap sekali polisan. Alhamdulillah. Mantap. Ini voidnya. Alhamdulillah. Banyak kotoran ini. Luar biasa, merata. Ini alhamdulillah. Mempoles. Ini juga ini polesan juga ini. Wih, banyak ini. Mantap. Oke, kita naik di lantai 2 ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita naik ke lantai 2. Wih, mantap ini lantai 2. Luar biasa. Mantap. Lantai 2, Bos. Alhamdulillah. Ini ada sarang. Ini juga itu sana. Alhamdulillah. Luar biasa ini. Kolaka Timur. Mantap sekali. Ini polesan. Luar biasa ini. Misal. Wih, dulu sih song tidak ada sama sekali. Mantap betul. Wih. Bagaimana guru? Wah. Luar biasa bos. Mantap. Wih, ini semua. Mantap sekali. Ini lantai 2 ya. Mantap betul. Wih, merata semua. Semua merata. Teknik 2 sarah di LAR. Wih, mantap ini nah. Ini kapan sudah membuat sarang ini? Banyak sekali nanti jadi. Ini sarang bos. Luar biasa ini. Sarang. Oh iya, mantap. Nah, ini sarang ini. Nih. Oh, ada di situ kah? Sarang. Oh iya betul. Ini sarang juga. Mantap betul ini. Ini sarang. Ini sarangnya. Oke, kita naik ke lantai 2. Ini anak cantik. Ke lantai 3 ya. Eh, coba kau naik sini lebih kiri. Lantai 3. Luar biasa burung. Wah, banyaknya burung. Wah, luar biasa ini. Di atas yang ini. Di atas. Mantap ini. Luar biasa ini. Tidak ada memang sarang lama. Ini juga. Luar biasa ini. Burung baru semua ini. Mantap sekali. Berkembang betul. Padahal ini nah baru 3 bulan ini selesai serai ini. Ini tai baru semua ini. Enggak ada memang yang sarang lama, ada beberapa biji. Mantap betul ini. Sarang. Luar biasa. Wah, ini sarang baru ini. Ini sarang yang baru. Mantap ini, polesan. Sarang baru. Luar biasa ini. Oke. Ini poinnya. Kata pemilik RB sempat dimasuki burung hantu kemarin malam. Dan kebetulan memang tepat 3 bulan, jadi saya sempatkan ke sini untuk mengecek. Alhamdulillah luar biasa ini ya. Merata hampir semua lantai. Berkembang ini gedung luar biasa. Sarangnya. Ini sudah kosong ini. Ini sarang. Luar biasa. Sukses. Kolaka Timur bergoyang. Luar biasa, alhamdulillah. Asalkan pemilik RB mau sabar selama 3 bulan dan mau mengikuti arahan dari kami, insya Allah sukses. Oke, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan RB ini tepatnya di Ladongi, Kolaka Timur.
RW ini sempat galau ya, cuman dapat 20 ekor, sekarang sudah 100 ekor lebih menurut ke pemilik RW ya. Tapi kalau lihat dari titik kotoran ini, burung mencapai 200 ekor lebih ya, dilihat dari titik kotoran. Kalau dilihat dari titik kotoran ini sudah mencapai 200 ekor lebih. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Alhamdulillah, itu tadi saya sudah berikan bukti nyata kepada teman-teman semua. Ini RB binaan saya, tepat di umur 3 bulan dan sekarang masuk jadwal kontrol. Jadi kita tidak cuma memperlihatkan dari luar, tetapi kita berikan bukti 3 bulan pertama luar biasa ya, merata semua lantai. Alhamdulillah, kita berikan bukti nyata buat semua binaan saya, asalkan semua mau ikuti aturan dari kami. Alhamdulillah, mantap. Kolakat Timur Ladongi bergoyang. Itu suara ya dari LSP sana ya. SP suara dari sini sudah kita matikan. Oke, saya bersama pemilik RBW. Bagaimana RBW-nya Pak? Ya, alhamdulillah. Ya, ini pemilik RBW. Dengan sentuhan dari tim Walid Bombana bisa membuat saya tersenyum dan keluarga. Alhamdulillah, dan amin ya rabbal alamin. Kedepannya tim Walid Bombana makin sukses. Amin ya rabbal alamin. Makin banyak karyanya. Amin ya rabbal alamin. Di daerah-daerah lain. Amin. Oke. Itu dari pemilik RBW ya. Jadi kita memvideo pertama on perdana, kita sudah share videonya di channel YouTube. Sekarang 3 bulan kita datang untuk mengecek dan kita sudah memberikan bukti nyata ya kepada pemilik RBW dan teman-teman semua. Insya Allah 3 bulan berikutnya saya akan kembali. Semoga kita diberi umur panjang bisa bertemu lagi di Kolaka Timur ya. Oke. Saya sudah memperlihatkan hasil dari pengerjaan kami selama 3 bulan ya. Jadi tidak ada lagi yang bilang hoax. Kami dan tim Walid Bombana tidak seperti pada umumnya ya, cuman mau memvideokan dari luar ya, tapi kami akan selalu boleh beri bukti nyata di luar dan di dalam selama 3 bulan. Jadi ini pengecekan pertama, 3 bulan pertama di Kolaka Timur ya. Insya Allah 3 bulan berikutnya saya akan kembali ke sini, saya akan memperlihatkan lagi hasil dari 3 bulan kedua, hasil pengerjaan kami di Kolaka Timur. Oke, salam sukses buat teman-teman semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya agar lebih bermanfaat buat orang-orang banyak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.